Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه masih mengkaji momen-momen indah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini adalah hubbuhu Sallallahu Alaihi Wasallam lil Hasani wal Husaini. Cinta Rasulullah kepada Hasan dan Husain. An Usama bin Zaid al diceritakan oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ma. Tarraktun Nabiya dzata lailatin fi ba'dil haja fa kharaja an-nabi wa huwa mustamil ala shay'in la adri ma huwa aku mengetuk pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam karena ada kepentingan lalu nabi pun keluar menemuiku wa huwa mustamilun ashayin la adri ma huwa Namun Rasulullah menggendong sesuatu yang aku tidak tahu apa itu. Falamma faraktu min hajati setelah selesai memenuhi kebutuhanku, keperluanku, qultu aku bertanya. Ma hadzal anta mustamilun alai? Anda menggendong apa ya Rasulullah? Fakasyafahu, beliau pun memperlihatkan faida Hasanun wa Husain ala warikaihi maka terlihatlah Hasan dan Husain di dekat pinggangnya ya jadi disumputin nih Hasan Husain faqal lalu beliau bersabda hadzani ibnaya ini adalah kedua anakku wabna ibnatai dan anak dari kedua anak dua anak dari putriku Allahumma inni uhibbuhuma lalu beliau berdoa ya Allah aku mencintai mereka berdua fa ahibbahuma maka cintakanlah kepada keduanya maksudnya cintaikanlah orang kepada uh, Hasan Husain. Wa ohibu, wa man yuhibbuhuma dan cintailah orang yang mencintai mereka berdua. Ya, jadi doa Rasulullah, ya Allah, aku mencintai mereka berdua. Maka cintakanlah, cintailah mereka berdua. Dan cintailah Cintakanlah orang yang mencintai mereka berdua. Apa yang kedua ini maksudnya doanya? Cintakanlah mereka berdua supaya orang-orang cinta pada mereka. Ya. Dan cintakanlah, berikanlah rasa cinta kepada orang yang mencintai mereka berdua. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Wa an Abi Hurairah ta qol kharajtu ma'a Rasulillah fi ta'ifati minan nahar la yukallimuni wa la ukallimu Diceritakan oleh Abu Hurairah satu saat aku keluar bersama Rasulullah pada suatu siang ya. Aku tidak ngobrol dan beliau pun tidak mengajak ngobrol kepadaku Hatta ja'a suqabani qainuqa ka. sampai kami tiba di pasarnya Bani Soman Sarafa. Kemudian beliau pun pergi. Hatta Atta Khiba Fatima. Lalu beliau datang ke kemahnya Fatima. Fakal Asama Lukaun. Lalu beliau bertanya, apa di situ ada luka? Luka itu anu. Si bayi yang imut. Si bayi itu ada di situ. asama lukaun nah, berulang-ulang beliau mengatakan yuri itu bitalik al hasan maksud beliau adalah hasan saat masih bayi mana si bayi itu si bayi ada di situ falam yasbath falam yalbas anja ayas ahata ek tanaka kulwahi dimin humasahiba maka tidak lama datanglah berlari-lari Hasan ya hatta'itakan itanaqau masing-masing pun berpelukan Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Rasulullah bersabda Allahumma ya Allah uhibbuhu inni uhibbuhu aku mencintainya fa ahibbahu maka cintailah dia wa ahbib man yuhibbu dan berikanlah rasa cinta kepada orang yang mencintainya Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu ma kana ahadun ahabba ilayya min Hasan ibn Ali. Kata Abu Hurairah, maka tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai melebihi Hasan bin Ali. Ba'ad. Maqala Rasulullah sallallahu ma alaihi wasallam maqala setelah Rasulullah berdoa. Ya. Jadi setelah Rasulullah berdoa tidak ada orang yang aku cintai melebihi Hasan bin Ali. Jadi uh, seperti yang didoakan oleh Rasulullah, ya, tebarkanlah rasa cinta pada orang yang mencintai Hasan bin uh, Hasan bin Ali. Al-luka yutlaku ala makna yain. Luka di sini artinya ada dua. Ahadu wa Pertama adalah bayi mungil. Wal akhar al-la'im yang makna lain adalah yang tercela. Tapi yang dimaksud di sini ada bayi. Yang maksudnya mana itu si bayi? Si bayi yang mungil, yang imut-imut. Wamin mahbubatihi an nabi min zaujatihi. Sekarang istri-istri yang beliau cintai, yaitu Khadijah wa Aisyah. Qalat Aisyah, Aisyah bercerita Ma'ghirtu 'ala nisain nabiyyi ila ala Khadijah. Aku tidak pernah cemburu terhadap istri-istri Nabi melainkan terhadap Khadijah. Wa inni lam udrikha padahal aku tidak pernah melihatnya. Ya, kenapa uh, Aisyah bisa cemburu pada Rasulullah diceritakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syata yakul. Apabila Rasulullah menyembelih kambing, beliau bersabda, "Arsilu biha ila Astiqai Khadijah." Bagikanlah kepada keluarga Khadijah. Padahal Khadijah sudah wafat. Jadi, cara berbuat baik terhadap orang yang sudah meninggal, ya, salah satunya itu adalah menyambung silaturahmi orang-orang yang disukainya. Ya, contohnya kalau kita sayang pada bapak kita yang sudah wafat, maka sayangilah orang yang disayangi oleh bapak kita. Ya, ada teman-temannya, hormatilah teman-teman dari bapak kita. Warubama faakdab tuh, kata Aisyah ini sempat membuat saya marah karena Khadijah sudah wafat tapi setiap menyembeli kambing selalu Rasulullah minta bagi-bagi ya bagikanlah kepada keluarga Khadijah Fakultu Khadijah maka aku eh, apa, ngomel Khadijah lagi Khadijah lagi warubama lahu pada suatu saat bahkan aku pernah berkata kaan naulam yakun fit dunya imraatun khadijah sepertinya tidak ada perempuan yang lebih terhormat melebihi khadijah emang nggak ada perempuan lain. Ini? sampai segitunya ya padahal khadijah sudah wafat beliau sering termenung ya mengenang jasa jasa khadijah karena beliau adalah perempuan pertama yang menerima kehadiran Rasulullah SAW, saat beliau menerima wahyu, yang pertama memberikan dorongan dan support adalah Khadijah. Ya, saat beliau ketakutan menjumpai malaikat Jibril di Gua Hira, beliau menenangkan, "Jangan takut, pasti makhluk yang datang kepadamu itu makhluk yang baik, karena engkau orang baik." Nah, support seperti ini di tengah-tengah seseorang membutuhkannya itu sangat berarti sekali. Ya. Ya udah kalau mungkin kalau istri kita ya udah jangan ke sana lagi. Siapa itu yang ditemui? Itu jangan ke sana lagi, pasti begitu. Tapi Khadijah tidak. Ya, engkau orang baik pasti makhluk yang datang kepadamu itu makhluk baik. Fakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda, ini qad ruzik tuhubah. Aku telah diberi anugerah cinta Khadijah. Jadi selalu dikenang sepanjang hayatnya. Saat beliau bersama Khadijah, beliau tidak tidak mendua ya. Hanya Khadijah saja istrinya. Wa ma hadzal hub ila lisab ki hati Khadijah lil Islam. Cinta yang tumbuh dari Rasulullah kepada Khadijah itu karena mengenang mengenang jasa Khadijah. Karena beliaulah yang pertama kali masuk Islam. Wa nusratun nabiyyi fi bidayati da'wati dan beliau mensupport nabi di awal-awal dakwah beliau ya, di tengah-tengah masa-masa yang sulit saatil usrah ini yang kenangan yang terindah itu adalah pertolongan seseorang di saat kita lagi sempit ya, kalau kita kaya orang datang nggak heran tapi saat kita sulit saat kita sempit orang itu menolong kita ini akan menjadi kenangan kenangan indah yang tidak terlupakan yang kedua manzilatul Aisyah posisi Aisyah Wa kana li Aisyah manzilatun khasatun fi qalbi Rasulillah wa kana yudhiru dzalikal hub wa la yukhfihi Begitupun Aisyah mendapat tempat tersendiri di hati Rasulullah dan Rasulullah tidak menyembunyikan cintanya kepada Khadijah eh, kepada Aisyah Hatta inna Amr bin As sa'alan Nabi sampai dengan satu saat ada seorang sahabat Amar bin As bertanya pada Rasulullah, Ayun Nas Ahabu Ilaik, siapa manusia yang paling kau cintai ya Rasulullah? Beliau dengan tidak malu mengatakan, Aisyah. Kalau Qayyim min khasa Aisyah, salah satu keistimewaan Aisyah, anna kanat ahabu azwaji Rasulullah ilaih. Beliau adalah istri yang paling dicintainya. Ya, saat, saat bersama dengan yang lain. Tapi kalau waktu ada Khadijah, ya Khadijah. Waqala zuhri awalu hubbi, awalu hubbin kana fil islam hubbun nabi li Aisyah. Kata Azuri, cinta pertama yang tumbuh dalam Islam adalah cinta Rasulullah kepada Aisyah. Wa kana masruqun yusamiha habibatu Rasulillah, Rasulirabbil alamin. Bahkan Masruk seorang ulama mengatakan cinta Rasulullah kepada Aisyah dinamai dengan Habibah. Ya, jadi kekasih, ya. kasih Rasulullah. Biasanya kan orang orang yang punya kekuasaan, orang punya karisma itu kan dianggapnya sebuah kenistaan. Sebuah kenistaan kalau kalau mempunyai sifat-sifat yang anu uh, apa sifat-sifat keperempuanan gitu dianggapnya nggak jantan, gitu. Kan? Seperti seorang jenderal kok menangis. Wah biasanya angkat senjata, gitu, nangis. Seorang jenderal yang sehari harinya penuh dengan disiplin, kok dia sayang gitu pada istrinya, ya? Jadi akan terasa aneh kalau orang yang berkuasa seperti itu ya. Jadi ada sisi-sisi kasih sayang. Seperti yang ditunjukkan oleh eh, siapa? Oleh Pak Habibie Almarhum. Kata pas pamres ajudannya. Kadang-kadang Pak Habibie itu begitu udah keluar dari rumah karena suatu tuntutan pekerjaan, tugas. dia balik lagi. Padahal keluar dari rumah 100 meter. Untuk apa? Untuk sekedar meminum. Untuk sekedar minum yang dibuatkan oleh istrinya. Jadi minum yang dibuat oleh istrinya. Lupa. Maka pas pampres ini ajudannya itu berpikir minuman kayak gini mau banyak di istana. Oh kenapa dia sampai pulang lagi hanya sekedar untuk minum? Itulah ya sisi lain dari cinta. Jadi kalau kita cinta, kita menghargai apa yang disediakan oleh istri kita. Begitu juga oleh dicontohkan oleh Gus Dur. Sikap baik ketika ditanya mengenang suaminya nggak tahu istri-istri kita kalau ditanya apa yang baik dari kita nah ini ibu Sinta ditanya apa yang baik yang anda rasakan sebagai istri Rasulullah eh Rasulullah Gustur nggak pernah ngeluh apapun sajian yang saya buat selalu dimakan dengan lahap sampai ada rekaman itu Saking dia tunjukkan. Wow, ngelihat tulang apa itu, ayam itu sampai habis. Makan. Lahap sekali. Jadi nggak pernah mengeluh. Ketika saya menyajikan makanan, nggak pernah ngeluh. Dan yang favorit menurut beliau, yaitu makanan yang diolah oleh tangan istrinya. Bukan, bukan tangan ajudannya. Ya, padahal bagi seorang presiden itu amat mudah untuk menunjuk makanan mana yang dia mau, ya kan? Nah, kalau kita mah iya, nunjuk nggak ada yang ngasih. Nah itulah momen-momen indah ya. Jadi bukan sayang pada keluarga itu tidak mengurangi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak cacat takwa kita karena kita cinta ya, karena Allah sendiri dari sekian asmal husna yang Allah miliki beliau menyematkan namanya itu di samping Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim dengan nama Allah Sang Maha Cinta itu nah, malah uh, kemarin ayat kata Ba'ala Nafsihir Rahmah Allah sudah menetapkan dirinya itu lebih dominan cinta semua apa yang dilakukan oleh Allah itu demi cinta pada kita. Karena cinta kita diberi ujian. Ya, sebab kalau nggak diberi ujian kita nggak ingat Allah. Berpaling. Nah, Allah tahu. Dan begitu seterusnya. Wakat wayakulu faan Urwah bin Zubair diceritakan oleh Urwah bin Zubair. Anna Rasulullah lama kana fi maradihi ja'ala yaduru fi nisaih. Dari Urwah bin Zubair diceritakan Rasulullah saat sakit-sakit yang membawa beliau pada kematian. Beliau masih teringat untuk uh, jadwal gilir. Masih ingat jadwal gilir. Wayakulu, aina gadan, aina gadan, nah, saat beliau sadar. Ya, mulai sadar, beliau akan bertanya, "Saya di mana? Besok jadwal saya kemana?" Ya, sebab saat beliau wafat, istrinya ada sembilan. Jadi yang yang diurus oleh Rasulullah banyak sekali ya. Ya perang, ngurus umatnya, yang ngajar, ngurus istrinya sembilan. Kalau itu terjadi pada kita, kayaknya kita habis waktunya buat gilir. Ya, sembilan ya. Hirsan ala baiti Aisyah. Karena beliau ingin detik-detik terakhir itu dihabiskan bersama Aisyah. Kalat Aisyah, Aisyah berkata, Falam makana yaumi sakana, saat beliau gilirannya di rumahku, beliau nggak pernah bertanya, besok kemana saya? Nggak pernah. Wakat mata sallallahu alaihi wasallam ala nahriha. Dan Rasulullah wafat di atas pangkuan Aisyah. Jadi apa? kepalanya itu nempel di uh, lehernya. Lendehan gitu. Ya, uh, Rasulullah. Wa akhiru madzaqa minad dunya riquha. Bahkan terakhir yang masuk ke dalam mulut Rasulullah itu adalah uh, ludah dari Aisyah. Kok bisa? Ya diceritakan begini. An Aisyah radhiyallahu an qalat an nabi fi baiti. Nabi wafat di rumahku wa fi yaumi dan pada giliranku. Wa baina nahri wa baina sahri wa nahri antara perut dan leherku. Jadi di sini maksudnya lendian. Wal muradu maksudnya anau mata warasu baina kihah wasadriha. Maksudnya Rasulullah wafat posisi kepala dan dadanya ya eh, posisi kepala beliau itu ada di antara dada dan eh, apa leher beliau Lendean di sini di pangku ya jadi di pangku jadi bukan bukan tiduran begitu betul-betul di anu apa Aisyah Wamar Abdurrahman bin Abi Bakrin wa fi yadi jaridatu jaridatu ratbah fa nabi Abdurrahman bin Abi Bakar yaitu kakak beliau kakak Aisyah melintas saat beliau menjelang kematiannya di tangan Abdurrahman ada siwak basah. Siwak tahu kan? Siwak basah. Fanazara ilahin Nabi. Nabi melihatnya. Jadi siwak itu dilihatin aja oleh Nabi. an bihajatan. أن... Lalu aku mengira, kata Aisyah, sepertinya Rasulullah kepengen bersiwak. tuhan. Lalu kalau di hadis yang lain ditanya mau siwak, mau siwak ini, Rasulullah mengangguk. Ya. Lalu aku pun meminta dari Abdurrahman, fama daktu. Lalu aku gigit karena siwak itu kan anunya, anunya. ujungnya itu kan harus di anu. Jadi aku buang yang sudah di bekas dari Abdurrahman dibuang. Lalu aku gigit lagi. wana fattuha lalu aku bersihkan fada fa'tu ilai aku berikan kepada Rasulullah fastan nabiha kaahsani makana mustannan lalu Rasulullah dengan sibuknya itu menyikat giginya bekas tadi itu yang disobek oleh gigi Aisyah ya suma nawalanihi lalu beliau berikan kepada Aisyah si anu siwaknya kata yaduhu maka terjatuhlah Aisyah itu apa siwak dia udah nggak mampu lagi gitu dikasihkan peluk aja Aisyah kata artinya jatuh dari tangannya fajama Allah bainariki warikihi ila itulah hari-hari akhir kami ya ludahnya dan ludahku menyatu kata Aisyah Ya, jadi kalau ini datangnya dari Rasulullah, ini merupakan kebanggaan. Karena ini masalah yang sangat private. Masalah yang sangat pribadi. Kita bisa bersama eh, pasangan kita. Kita aja belum tentu bisa begitu. Ya, saat sakit mungkin ditinggal kali. Ya. Mati aja. Bikin ruwet. Karena orang menjelang wafat itu kan permintaannya banyak. Biasanya cerewet ya merubahkan ini repot lah gitu jarang ada yang bisa bersama seperti ini tapi Rasulullah mencontohkan dengan baik saya sekali lagi juga sangat apresiasi pada Pak Habibie. Pak Habibie juga sama beliau pun meninggalkan semua kegiatan dan mengakhiri uh, momen bersama uh, ibu siapa Ainun. Jadi semua tugas dia tinggalin. Dia nongkrong terus, ditongkrongin terus. Apa permintaannya? Wah itu kenangan manis sekali. Bersama Aidun. Padahal beliau, Masya Allah, otaknya otak. Langka ya. Sangat cerdas. Kok bisa begitu? Jadi cinta kepada keluarga itu tidak mengurangi ketakuan kita pada Allah. Asal jangan di diduakan Allah ya, tetap nomor satu Allah. Tetapi cinta pada keluarga itu tidak mengurangi ketakwaan kita pada Allah. Kalau kita kan kesannya pengen takwa pada Allah jauh dari keluarga. Ya kan? Wa awali yaumin min akhirah dan termasuk awalnya pertama di akhirat ya. Beliau itu momen bersama Rasulullah SAW. Nah itulah kenangan Aisyah bersama rasulullah hubuhu sallallahu alaihi wasallam lil ansar cinta rasulullah kepada sahabat ansar sahabat ansar itu adalah sahabat yang di madinah ya artinya penolong penolong kalau sahabat yang berasal dari mekah hijrah ke madinah disebut muhajirin wamiman ahabon wamiman ahabahum abahum an di antara orang person yang dicintai oleh Rasulullah hubban kathiran dengan cinta yang tulus dan banyak al ansar sahabat ansar ya jadi support dari ansar itu luar biasa setelah beliau ditolak oleh umatnya oleh masyarakatnya di Mekah ya disambut dengan begitu gembira oleh Ansor. Bahkan itu ada nyanyiannya. Tola al badru alaina min taniyatil wada. Anak pesantren pada nyanyi. Ya, menyambut kedatangan Rasulullah jauh-jauh hari itu ketika diberitakan hijrah. Ya, mereka udah ngadang di batas kota. Bahkan sebelumnya mereka juga sudah ada bayatul akabah, sudah berbayat nanti kalau rasulullah hijrah akan mereka akan mereka lindungi ya artinya mereka pasukan berani mati bersedia mati untuk rasulullah melindungi rasulullah jadi sudah ada dulu dia ya. ya sudah mereka kadang-kadang anu -kadang, eh, haji berangkat ke mekah ini orang-orang madinah ya, sudah ada perjanjian nanti kami akan menolong anda. Wahada ah, mana ini? Faan Anas diceritakan Ra'an Nabiu an Nisa wasibyan mukbilina min urus fakalan Nabiu mumsilan. Ain tasawwur iman. Satu saat Nabi melihat rombongan, ya perempuan-perempuan dan anak-anak mukbilin ah, menghadap beliau karena selesai menyaksikan anu pengantenan jadi mereka datang dari hajatan ya, menjumpai Rasulullah faqaman nabiu nabi langsung berdiri mum ilan dengan tegak ai iman Allah ma antum man ahabbin nas ilayya lalu Rasulullah menyatakan kalian adalah orang yang aku cintai Allahumma ya Allah antum min ahabin nas ilayya ya Allah engkau kalian itu adalah orang-orang yang paling aku cintai nah, begitu terus ya beliau mengucapkan kata-kata ini sampai tiga kali ya nil ansar yang dimaksudkan orang-orang di sini ada ansar jadi beliau begitu gembira ya menyambut sahabat ansar kok bisa punya watak yang berbeda gitu Orang Mekah nolak Ansar begitu semangatnya ya, menyambut kedatangan Rasulullah. Nah, jadi memang masyarakat itu beda-beda. Wahadaya -beda. dulu <Sessizuk> ala makanatil Ansar fi kalbin Nabi wahhabbihi lahum. Ini menunjukkan ya, betapa posisi Ansar di hati Nabi itu sangat mulia dan cinta Rasulullah pada mereka. Wa ja'alannabiyyu hubbal ansar al iman. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, cinta kepada sahabat Ansar menjadi tanda keimanan. Kalau kita benci berarti tanda kita tidak beriman. Dari Anas dari Nabi, Nabi bersabda, "Ayatul iman hubbul ansar." Cinta atau ayat alamat iman adalah cinta kepada ansar wa ayatun nifaq dan tanda kemunafikan bugdul ansar benci kepada ansar bahkan dijadikan alamat cinta dan benci kepada ansar menjadi tanda iman atau tidaknya seseorang yang selanjutnya hubuhu salallahu alaihi wasallam lil masakin cinta rasulullah salallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang miskin Kanan Nabi Yohibul Masakin, Nabi sangat cinta kepada orang miskin. Ya konon katanya, kalau kita sering ngobrol dengan orang yang rendahan, orang yang jelata lah, gitu ya, tidak diperhitungkan, maka hati kita ini akan lembut. Gitu. Kalau kita bergaul dengan penguasa sering-sering gitu ya, kita akan kasar nanti akan bengis tapi kalau kita sering bergaul dengan orang yang nggak mampu, orang yang patah hatinya, gitu kan, nah kita semangati, maka kita hatinya akan lembut. Begitu juga Rasulullah, yuhibul masakin, cinta pada orang-orang miskin. Wa Allah zalik. Dan Allah mohon kepada Allah agar cinta kepada orang miskin. Wa'an ibn Abbas, diriwayatkan oleh ibnu Abbas, Allah Rasulullah Wasallam Rasulullah bersabda Allah inni as'aluka fi'lal khairat Ya Allah aku mohon kepadamu ya diberi kemampuan untuk melakukan kebaikan-kebaikan Watar kal -kebaikan. mungkarat dan meninggalkan yang mungkar wahubal masakin dan cinta pada orang miskin Jadi katanya yang kelak akan duluan masuk surga adalah orang-orang miskin. Kelak yang akan duluan ya. Maka kalau kita ditakdirkan miskin, jangan-jangan memang mau duluan. Mudah-mudahan, tapi kan kita nggak bisa mengklaim ya. Kalau kita ditakdirkan miskin ya, karena walaupun memang akhirnya masuk surga, tapi selisih itu sangat penting. Selisih waktu itu sangat penting. Katakanlah kalau kita nginjek puntung rokok aja, semenit, waduh. Dengan karu-karuan sakit. Apalagi panas api neraka itu. Kalau satu bara saja dilemparkan ke dunia, maka akan gosong. Paking panasnya. Itu. Karena saat sepertujuh puluh apa ya, api dunia itu cuma sepertujuh puluhnya. Maka itu beralasan kalau Allah membagi rahmat di dunia ini baik untuk manusia dan seluruh alam seluruh makhluk hidup itu cuma satu persen yang 99 ditahan untuk di yaumal Mahsyar, di akhirat ya jadi yang Allah bagi kasih sayang Allah di dunia ini cuma satu per itu pun kita berbagi dengan makhluk Allah lainnya dengan flora, dengan fauna. Ya kan? Jadi siapa yang memberi makan binatang-binatang yang dari yang kecil sampai yang besar, mereka nggak kekurangan makan. Lihatlah burung-burung, pagi mereka bertebaran terbang, cari makan. Sore pulang dalam keadaan kenyang. Bahkan anak yang disarang, dia beri makan. Asal jangan ditembak ya. Asal jangan dipisahkan oleh kita. Anak yang disarang tuh bisa kenyang. Nah itu baru dari sisi burung, belum tanaman, belum binatang-binatang spesies yang lain. Nah, kita nggak tahu. Ya begitu kayaknya Allah semua itu karena cinta terlebih kepada kita makhluk yang terbaik yang Allah berikan pada kita min ajmail wa Ini adalah doa yang sangat agung. Doa Rasulullah ini ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu diberi kemampuan melakukan kebaikan. Dan diberi kemampuan untuk meninggalkan yang mungkar. Dan diberi kemampuan untuk mencintai orang-orang miskin. Ya, karena orang-orang miskin itu patah hatinya harapan hidupnya minim. Mungkin kita tidak terpikir siang ini mau makan apa, karena sudah tersedia. Tapi masih banyak saudara-saudara kita yang nggak tahu siang ini makan apa. Karena cadangan di rumahnya nggak ada, ya, yang pakai dipakai untuk beli nggak ada, kepada siapa saya harus minta. Nah inilah patah hatinya. Nah, orang-orang yang patah hatinya ini, kalau berdoa pada Allah, mustancap. makanya kita harus berhati-hati, tidak boleh menyakiti itu. Itu sebabnya. Seperti orang yang kena musibah itu. Kenapa dilarang mengungkapkan kata-kata yang kalau sedang normal dia nyesel gitu ya. Kita diminta kalau kena musibah itu banyak berdoa. Karena orang yang kena musibah patah hatinya. Tuh, ya. Jadi dia fokus pada Allah. Doanya mustajab. Nggak boleh nyakitin. Biasanya kan orang yang kena musibah itu kan sensi ya. Sensitif gitu. Contohnya gini. Orang kena musibah, Mau kemana dia? Mengobati nih musibahin contohnya kecelakaan. Dia yang terfikir ada keselamatan masuk ke rumah sakit malah diminta deposit contohnya. Mana? Siapa yang akan menjamin? Kan belum tentu ikut BPJS ya. Mengbayarin dari mana? Nah inilah patah hatinya. Nah, mestinya ada begitu. Ya. Jadi, zakat jakat kita ini harus di ditaro ditaruh di satu tempat, digolengin. Gitu. Jadi, kalau memang habis, ya nggak apa-apa, mau yang udah kewajiban kita. Mestinya begitu. Gitu. Nah, inilah yang digagas oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah itu menggelontorkan nggak tahu berapa triliun kepada pemerintah. Utang pemerintah pada Muhammadiyah itu rumah sakitnya di mana-mana. Dia membagikan sanitizer gratis, alat-alat kesehatan gratis, membantu pemerintah bahkan ya, sesuatu yang dipuji dari Muhammadiyah itu vaksinasi untuk semua. Yang menggelar Muhammadiyah, yang datang non-muslim tetap diterima. Oh, ini yang hebat. Karena memang Islam itu adalah rahmatan lil alamin, terbuka untuk umum. Seperti juga di Jakarta yang dilakukan oleh Yusuf Hamka. Dia buka kotak-kotak, tempat-tempat sentra-sentra untuk membagi nasi bungkus. Dia beli, tapi dijual satu paket 3000 Dijual 3000 padahal dia belinya bisa 15000 Itu diminati saja, diminati bukan saja oleh orang Islam, bahkan orang non-Muslim titip uang, Pak, saya ikut sodako dong. Nah, oleh Yusuf Amka ini, kalau anda ingin sedekah, anda sendiri yang beli, anda sendiri yang ngebagi. tapi di tempat dia, itu laris manis, orang minta tuntutan lebih banyak lagi, lebih banyak, nggak ada yang rugi. Kenapa sampai mereka ditanya di wawancara, kenapa kok? sampean sampai tertarik. Karena kami lihat ada kejujuran di sini. So, ya Ada kejujuran. Jadi ada amanah. Dan Allah. Dia bilang puji syukur. Setelah kami ikut bantu. Ternyata. Proyeknya sukses. Ini kan namanya wasilah kan. Dalam Islam Itu diikuti juga non-muslim. Nah, ini sehingga menimbulkan. Apa kerukunan Alhamdulillah, jadi konter-konternya konter-kontor Islam, bayangin tuh bisa begitu. Nah inilah yang semangat rahmatan lil alamin. Allah menyatakan bukan rahmatan lil muslimin, tetapi rahmatan alamin. Alamin itu kan tidak kenal agama kan nah, untuk semua. Nah kita lanjut. Wah <tuh> ada watara yatadaman talabakul khair watarka kulli syar fa inal khairat tajma'u ma kulli ma yuhibbu Allah taala wa yaqrimu min min amal wal aqwal min wajibat wal mustahabbat doa ini sangat komplit ya karena isinya ya Allah aku mohon kepadamu kemampuan untuk berbuat kebaikan dan kemampuan untuk meninggalkan yang mungkar serta kemampuan untuk mencintai orang-orang yang miskin. Fa'inal khairat kulli ma Karena kebaikan itu adalah akumulasi dari cinta Allah. Dan mendekatkan ya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita sering melakukan kebaikan, pasti kita akan dekat dengan Allah. Semakin dekat, semakin dekat. Walam yazali salafus salih masakin. Begitu juga perilaku Rasulullah ini diteruskan oleh salafus salih mereka berwasiat ya, untuk cinta kepada orang-orang miskin. Fakata wa ila ikhwani. Salah satu tulisan dari Sufyan al-Thawri, seorang ulama besar, kepada teman-temannya, alaika bil fuqara. anda tetap bergaul dengan orang-orang fakir, wal masakin dan orang-orang miskin, wadunu minhum dan dekatlah dengan mereka inna rasulullah sallallahu alaihi salam, karena rasulullah, karena yas'alu rabbahu hubbal masakin. Karena rasulullah senantiasa berdoa agar cinta pada orang miskin. As-sahabat wal masakin. Karena Ja'far bin Abi Talib, yuhibul masakin. Begitu juga Ja'far bin Abi Talib. Ya, begitu juga da'i-da'i dai yang menyebar di tanah air. Antara lain ada Sultan Syarif Hidayatullah Cirebon ya. Nah, itu beliau selalu mengagendakan hari Kamis. Tuh, hari Kamis. Sehingga dikenal dengan ngemis, ngemis Itu, yo ngemis, yo ngemis. Nah, ngemis itu bukan minta. Tapi jadwal memberikan perhatian pada orang miskin. Jadi turun ke bawah. Jadi beliau menyapa rakyatnya itu hari Kamis. Jadi dia akan ngomong kepada ajudannya, ayo kita ngemis-ngemis. Gitu. Ngemis. Bukan ngemis, minta, malah memberi. Jadi ya, itu besar di Sultan Cirebon. Aku titipkan itu apa? Saya lupa, wong miskin. gitu. Salah satunya itu ada, saya titipkan kepadamu, Mis, orang miskin dan apa itu Saya lupa. Yang ditabuh itu apa namanya beduk, nah, beduk dan orang miskin masih beduk ini maksudnya salat jangan sampai lupa salat maka dulu ditandai dengan beduk. Kenapa beduk ada? Karena waktu itu belum ada sound system untuk manggilin orang tuh. Aku saya lupa bahasanya. Saya titip kepadamu beduk dan orang miskin kurang lebih begitu. Arti. Jadi jangan sampai lupa salat. Dijaga uh, agenda sholat ini harus ada orang yang nabu beduk karena zaman beliau belum ada belum ada sound system. Jadi kalau ada azan kan berarti ada orang hidup kan. Kalau satu kampung nggak ada azan kan terasa mati. Kemana nih orang Islam? Walaupun ada ada azan belum tentu ada orangnya yang sholat maksudnya. Tapi paling tidak itu menjadi tanda. Jadi wa yuhaddisunahum wa sunahum. Jadi uh, Ja'far ja bin Abi Thalib ini mengagendakan duduk-duduk bersama orang miskin. Kita bisa tinjau pesantren-pesantren ya. Ada kadang-kadang ibu-ibu dengan kendaraan yang mewah mereka datang ke pesantren bagi-bagi bagi-bagi konsumsi ya. yaitu perbuatan yang terpuji cuma harus lebih sering dan harus ikhlas. Jangan terlalu banyak selfie-selfie gitu ya. Jangan terlalu itu. Apa itu di share-share gitu kan. Nah, khawatir akan mengurangi keikhlasan. Tapi kita yang lihat tidak boleh maido. Karena kita yang mengatakan dirinya ikhlas, nggak berbuat apa-apa. cuman komen-komen aja. Iya kayak ini itu. Begitu amat. Ya kita yang mau komen nggak ngomong maka Allah nyatakan jangan sampai kita apa wa fuha jika engkau sembunyikan jika engkau sembunyikan dan kau berikan pada orang miskin itu lebih baik ya, dalam ayat Quran tuh jadi tidak apa fani imahi barang siapa yang memberikan dengan terang-terangan maka itu baik itu menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan maido orang yang membantu, berbuat sosial ya. Waknat Zainab bintu Khuzaimah umul muminin itu sama umal masakin. Ada seorang istri Rasulullah dikenal dengan umul masakin, ibunya orang miskin. Dialah Zainab bintu Khuzaimah. Kenapa? Karena beliau sering mengagendakan bagi-bagi, bagi-bagi makanan. Ya, jadi ini dikenal dengan umul masakin wa kana ibnu umar la yaqulu ghaliban ila ma'al masakin begitu juga umar ibnu umar membiasakan diri tidak makan kecuali bersama orang miskin jadi setiap makan beliau pasti berjemaah begitu juga dijadikan kebiasaan oleh nabi ibrahim ya kalau beliau makan selalu undang tetangganya untuk makan di meja beliau. Kalau kita terasa aneh ya, inilah yang membuat kita kurang akrab. Kalau dulu se sebegitu itu, Wa Yakululah Allah, bantulah, ayakuna malikan Yaumul -qiyamah. Nah Ibnu Umar mengatakan, kita tidak pernah tahu, bisa jadi orang-orang nah, miskin ini di hari kiamat justru menjadi raja-raja. Lebih terhormat daripada kita, yang waktu di dunia kita anggap rendah ternyata di akhirat mereka adalah pemuka-pemuka. Hubbu sahibil khuluqil hasan. Qala Abdullah bin Amr, berkata Abdullah bin Amr, "Inna Rasulullah lam yakun fahisan." Rasulullah tidak pernah berkata buruk wala mutafahishan. dan tidak pula meniru-niru perbuatan yang buruk. Tidak bisa menyengaja ya. Beliau tidak keji dan tidak menjadi orang yang pura-pura menjadi keji. Wa qala inna min ahabbikum ilayya ahsanukum akhlaqan. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya orang yang paling eh, oh di antara kalian yang paling aku cintai adalah yang terbaik di antara kalian akhlaknya. Nah, akhlak inilah yang menjadi eh, apa tolok ukur Keberhasilan seseorang dalam agama ya, dalam beragama. Wallahu'alamus'alam. Demikianlah hadirin Hafizani wa Hafizakumullah. Semoga kajian pagi ini menambah wawasan Islam kita. Dan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah juga berkenan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Dan berkenan pula mencerahkan masa depan putra-putri kita dan membimbing mereka menjadi generasi yang salihin dan salihan. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.